Papa, ketinggalan di rumah. Oh, ini udah jadul banget. Tapi gak apa-apa deh, daripada gak ada. Wah, kamu habis ngerampok museum ya? mending gak usah deh. Pulpen spesialku. Isi ini dan aku bakal punya AirPods baru. Lihat. Ini baru bener. Musiknya enak banget. Cuma kiat pulpen 3D nih. Lihat deh nih. Coba baca. Oh, tenang aja. Aku di sini kok. Mobilku kehabisan bensin. Cantik banget dia. PDKT. Ah. Hai kamu. Apa? Gak apa-apa. Yuh. Kamu pernah gosok gigi gak sih? Aduh, malu banget. Kenapa? Gara-gara ini. Ih, jijik sih. Tunggu bentar. Aku ada ide. Punya kertas lilin, potong persegi kayak gini. Lalu, keluarin pasta gigi ke atasnya. Terus giliran soda kue. Taburin aja yang banyak. Ratakan pasta gigi pakai jarimu. Lalu, pasang di gigimu kayak gini. Jangan lupa gigi yang bawah juga. Terus, tinggal tunggu aja. Ayo, lepasin kertasnya. Halo, putih cemerlang. Kursinya kosong. Ini kesempatanku. Aku mau senyumin dia. Wah, gigimu kayak berlian. Cara jitu merebut hati wanita. Senin baru, buku baru. Wah, dia anak baru ya. Dan dia anak motor. Dari deket makin ganteng aja. Kenalan ah. Hai, aku Sofia. Kamu anak baru kan? Oke, aku ngerti. Ini hari paling buruk. Aku ngerasa gak dihargai. Pasti karena cowok. Kok tahu sih? Nih orangnya. Biar aku urus. Semua sihirnya ada di kotak ini. Tapi pertama, ayo lepas ini dulu. Dan ini. Sekarang ngadep sini. Aha, bisa diatur. Sedikit lipstik. Sekarang baru cakep. Tugasku sudah selesai. Tunjukin gayamu. Ah, aku berasa cantik. Aku juga bisa pinjemin ini. Celana ketat. Potong dulu. Potong pelan-pelan di sini. Dan kamu punya manset baru. Wih, aku keren parah. Wah, makasih. Semoga beruntung. Masih tega dia ngajangin aku. Oh, siapa nih? Mindsetnya keren. Mau nebeng? Boleh, beneran berhasil. Utamakan keselamatan. Yuk, jalan. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Partinya seru, gila. Hai, teman-teman. Keren, ngobrol lagi ya nanti. Hey, sorry. Ya ampun, bajuku. Basah tuh dia, kan bukan salahku. Abis deh minumku. Tapi mungkin yang kubutuhin adalah esnya. Aku tahu. Astaga, yuk kita hilangin nodanya. Pakai es. Sebarin aja di kaos. Nah, udah rata nih. Sekarang ambil pewarna kain kesukaanmu. Dan taburin di atas es kayak gini. Kayak nabur garam di atas pasta.
tambahin lagi warna lain. Nah, kalau semua es sudah ketutup warna, tunggu sampai esnya meleleh. Yap, semuanya. Ini mungkin butuh waktu. Tapi layak dicoba kalau hasilnya kayak gini. Halo guys, aku balik lagi. Hai. Wah, kaosmu keren. Aku belum pernah ngeliat yang kayak gitu. Iya, sini ngedance sama kami. Kirain kalian gak bakal ngajakin aku. Aku suka banget dandanin temen. Oke, beres. Ngajak deh. Wow, kamu jago banget. Hore, aku seneng kamu suka. Rambutmu mau aku atur gayanya. Aku deg-degan banget pas dia duduk di sampingku kemarin. Kamu pasti seneng banget kan? Iya sih, tapi gugup sama takut juga. Aduh, gawat. Kok malah gini? Panjang banget, dia pasti bakal ngamuk. Ah, itu rambutku. Rambutku lepas. Jangan pingsan, please. Minum ini dulu biar lebih segar. Oh, maafin aku. Aku emang teman paling parah. Tapi, aku punya ide lebih bagus buat nata rambutmu. Aku butuh botol soda kosong ini. Lalu, pisau andalanku. Bikin potongan yang halus, jadi pelan-pelan aja. Di atas sini juga, dikit lagi. Dan bagian atasnya, lepas. Oke, sekarang siap dipakai. Mana bisa dip keriting pakai itu? Tenang, rambutmu tinggal dimasukin ke sini. Sekarang tinggal pakai pengering rambut. Emangnya beneran bisa? Tuh, bisa kan? Kamu pasti nggak percaya. Lihat. Wow, lihat rambutku. Jadi keriting. Cantik banget. Aku suka. Aku janji nggak bakal keulang lagi. Makasih banyak. Adakah cara menghabiskan liburan yang lebih baik daripada bersantai di dekat kolam? Hampir lupa pakai ini. Oles sedikit aja, dan kulitku jadi berkilau deh. Cewek-cewek suka kan yang berkilauan? Yeay, ini bakal ku bawa kemana-mana. Oh, sinar mataharinya nyaman banget ya. Wah, lihat cewek cantik ini. Ngobrol dikit bisa lah. Permisi. Sinar mataharinya kehalang nih. Wah, gak heran kamu berhenti main. Halo? Di sini ada cewek cantik lagi loh. Serius? Apa tiba-tiba aku gak kelihatan? Kok gak ada yang mau nyapa aku? Oh, sini ku beritahu rahasianya. Pertama, kamu butuh baby oil dan sedikit bronzer. Kerik bronzernya dengan stick es krim, lalu masukkan ke botol minyak. Lihat kan bronzernya jatuh ke dasar? Terus ambil glitter kosmetik dan langsung tuang ke dalamnya. Ini baru kilau yang kita inginkan. Tutup rapat lagi botolnya. Terus saatnya mengocok. Cantik banget kan? Gosokkan sedikit pada kulit. Dan ini bakal menarik siapa aja. Ah, makasih ya udah berbagi. Ini minumanmu, Lily. Hah, siapa itu? Kamu cewek tercantik yang pernah kutemui. Yap, minyak ini sukses besar. Oh, aksesori ponselnya bagus-bagus. Yang ini cantik banget. Bisa nggak ya aku beli yang semahal ini? Aku punya sisa tabungan sih. Ya ampun, cuma segini doang. Mana cukup? Sayang banget.
dan sekarang laciku rusak. Tunggu. Ini mirip sama incaranku tadi. Taruh casing ponselmu menghadap ke bawah dan tuang segumpal lem panas di tengahnya. Lalu tempelkan kenop laci tepat di atasnya. Sekarang tunggu kering. Ayo abadikan momen kreatif ini. Ya ampun, ponselku jadi gampang dipegang. Kreatif.